Sama Putu. Iya, sampai lupa sama kita. Maaf, habis tadi seru banget sih. Besok kan sudah libur. Kata Putu dia mau pulang ke Bali. Wah, besok kita udah libur. Yeay, asik. Besok kita main apa ya? Maaf, teman-teman. Besok Beta sudah berangkat. Kemana? Papa Beta akan ajak Beta lihat-lihat kapal pesiar. Wow, keren banget. Beta juga sudah tidak sabar. Liburan nanti, kalian mau pergi kemana? Sepertinya aku nggak pergi kemana-mana, karena ibu nggak bilang apa-apa tuh. Aku juga nggak kemana-mana. Ibu banyak pesanan makanan dan kue. Tiap hari aku akan makan enak, nyam-nyam. Nah, itu baru liburan yang asik. Tapi aku pengen naik gunung. Sayang, ayah belum ada waktu untuk menemani aku. Jangan sedih, Diva. Pasti nanti ayahmu akan ajak kamu untuk naik gunung. Kan masih ada aku. Nanti ku kasih kue tiap hari. Kamu mau kan? Duh, jadi lapar nih. Mona, Mona. Kamu ini yang ada di kepalamu cuma makan aja. Kalau bukan begitu, bukan Mona namanya. Aduh, Tommy. Hati-hati dong. Maaf, teman-teman. Gue buru-buru nih. Papi ajak gue ke Dufan, lalu ke SeaWorld. Hehehe. Wah, Tommy pasti seneng banget. Dia akan ke Dufan sama mami papinya. Sudah, jangan sedih. Suatu hari nanti, kamu pasti juga diajak ayah dan ibumu ke sana. Loh, Diva, kok makanannya nggak dimakan? Udah kenyang, Bu. Kenyang gimana? Makanannya aja masih utuh begitu. Diva, bersabarlah. Kalau ayah sudah pulang dan kita sudah punya uang, kita akan diajak ayah berlibur, ya? Tapi kapan, Bu? Ayah pulangnya masih lama. Diva ingin naik gunung. Aha, sepertinya ibu punya ide nih. Kira-kira ide ibu apa ya? Gak tahu tuh, Bus. Nah, ini dia. Coba lihat apa yang ibu temukan. Itu kan tenda ayah. Bagaimana kalau kamu dan Pupus camping di halaman rumah? Wow, asik tuh. Ini asik. Boleh bawa teman gak, Bu? Boleh saja. Aku mau ke rumah Mona, Tunggu dulu. Habisin dulu makanannya. Baru boleh ke rumah Mona. Iya, Bu. Diva habisin makanannya. Kalau camping itu, yang dibawa nggak hanya makanan, tapi senter, obat-obatan, baju ganti, jaket. Ngapain bawa baju ganti? Kan rumahku dekat. Aduh, Mona. Kita kan pura-pura camping di gunung, Mon. Iya deh, Pus. Nah, sekarang kita bangun tendanya yuk. Pus,
tunggu apa lagi? Ayo masuk ke dalam. Iya, Diva. Ayo. Ini selimutku, biar nyaman kalau tidur. Ini lotion anti nyamuk, biar nggak digigit nyamuk. Ini senter. Wah, bawaanmu lengkap. Kata ayah kalau kita berkemah harus menyediakan segalanya supaya tidak bingung. Sebab di gunung tidak ada toko, Mona. Apalagi warung makan, mana ada. Ih, Pupu nyindir aku ya. Ayo bersiap-siap, sudah mulai gelap. Lalu serigala yang menyamar itu menyergap si gadis kerudung merah. Wow. Si gadis merah berhasil lolos dan serigala itu mengejarnya. Serigala itu berhasil memojokkan si gadis berkerudung merah dan si serigala mulai mendekat dan... Ah, udah ceritanya Diva, serem. Masa serem sih? Habis kita kan ada di luar rumah, jadinya serem banget. Shh, kalian denger nggak? Apa, Pus? Aku nggak dengar apa-apa. Makanya diam semua, dengerin. Ah, ini serem. Ayo, kita lihat keluar. Enggak, tuh suaranya makin dekat. Aku di sini aja. Ayo sama-sama, enggak apa-apa, jangan takut. Bilang aja lapar, orang jualan nasi goreng kok dikira suara serem. Lagian mana ada orang jualan nasi goreng di gunung. Tapi kita kan enggak di gunung, Diva. Kita kan pura-pura camping di gunung. Gimana sih? Tapi perutku gak bisa pura-pura nih. Mau... Jangan. Ya, Mona kok udah tidur sih? Kalau sudah kenyang ya ngantuk. Ya udah, kita tidur juga yuk. Ini sudah malam. Mona sama Pupus kemana? Tadi malam aku kebelet pipis, lalu aku bangunin Pupus untuk menemani aku ke dalam rumah. Tapi kami takut kembali ke tenda dan tidur di sini. Iya Diva, lagian di luar dingin banget. Kalian ini ada-ada aja deh. Maafin aku ya Diva. Iya. Warnanya hitam dan coklat. Iya, matanya ada maskaranya. Persis, Wes. Ayo kita tangkap. Mungkin nanti Om Ucok kasih kita hadiah. Itu ide bagus, Tom. Ayo kita tangkap. Aha, mau kemana lo? Jangan sampai lepas, Tom. Miau. Tangkap. Lihat burung itu di kepala Putu. Miau. 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 Dapat. Yeay. Ayo kita cari Om Ucok. Hore. Ayo. Kita juga berhak dapat hadiah. Diego. Kau 3 kali ninggalin aku. Padahal nanti kalau kita menang, kau mau ku belikan sangkar baru yang lebih bagus. Alamak, kemana kau? Om Ucok. Petasan di pos. Oh, yang bikin berisik dari tadi Putu dan Tommy. Awas ya. Yuk kita ke pos. Ayo. Rasain. Rasain ini pun.
kamu, Tom. Awas lo, Put. Ntar gue balas. Rasain nih. Hah? Tommy mau lempar petasan. Tommy! Put! Hah? Diva? Aduh, datang lagi. Apaan sih? Ngapain lagi kesini?